Kami dari Polres Probolinggo mendukung daripada program pemerintah dalam upaya vaksinasi ini, bekerja sama dengan stakeholder dan Mustika Kecamatan Maron, dan bersama tiga pilar tingkat desa. Dan alhamdulillah untuk Puskesmas Suko sudah mencapai 89% dalam pencapaian vaksinasi, dan insya Allah pada hari ini hari terakhir di tahun 2021 akan mencapai 90% dalam pelaksanaan vaksinasi hari ini. Terima kasih Polres Probolinggo, kami sudah divaksin.